Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fani Konyati Fajri SPD, guru SMA N110 Koto dan juga guru man 2 Agam. Saya mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, sejarah pemenetan dan juga ulok kemenang kebawan. Tetapi saya juga memiliki uh, keterampilan, sedikit keterampilan mengenai English atau uh, bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tenses, yaitu mengenai past tense. Jadi sebenarnya, di dalam bahasa Inggris itu, secara dasar atau secara basic, tenses itu hanya terbagi tiga, yaitu present, past, and perfect. Present itu mengenai uh, kejadian yang selalu berulang-ulang seperti everyday, every time, Every month, every year, every every itu menggunakan menggunakan present. Uh, Sedangkan past tense itu adalah uh, tenses atau pola bahasa yang biasa digunakan oleh orang yang berbahasa Inggris terhadap kejadian yang sudah berlalu. Seperti last night, yesterday, last month, the lain sebagainya. Sedangkan kalau perfect itu sudah terjadi, sudah selesai di laksanakan. Sekarang di materi sekarang saya akan menjelaskan mengenai simple past tense saja. So, buat teman-teman ingin tahu, keep on watching. Sebelum kita masuk kepada materi pola bahasa dan contoh past itu, sekarang kita membahas biasanya pola bahasa simple past tense ini digunakan untuk apa sih? Nah, pas simple past tense ini digunakan untuk kejadian yang telah berlalu, kejadian yang sudah selesai dan tidak akan terulang lagi. Di pola di dalam bahasa Inggris pasti ada kalimat verbal dan non verbal. Nah kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan uh, kata kerja, sedangkan kalimat non verbal kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah kalau di simple past tense uh, kalimat verbal pasti menggunakan verb dua atau verb yang kedua di dalam uh, dictionary misalnya kalau pergi verb satunya go verb duanya when. Uh, kalau makan verb satunya eat eat kalau verb duanya eat, terus kalau forgive verb satu forgive forgot forgiven verb tiga. rasanya nah itu sedangkan kalau kalimat verbal Menggunakan to be, to be di simple past tense itu adalah was dan were. Was biasanya digunakan untuk uh, subject see, he, dan juga it, sedangkan were digunakan untuk subject you, where, and they. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas kalimat verbal past tense dulu ya. Nah, pola kalimat untuk simple past tense itu pasti ada subject, ada verb dua, ada objek, serta ada kata. Keterangan, tapi kalau keterangan atau komplimen ini adalah opsional, tapi kalau yang paling penting itu adalah ciri-ciri. Pasten itu adalah menggunakan verb 2. Kalau verb 1 itu untuk per, uh, present, kalau perfect itu verb 3. So, kalau pasten itu adalah verb 2. Nah, contoh kalimatnya di sini: I ate fried chicken last night. Nah, I di sini jelas sebagai subjek. ate adalah kata kerja bentuk kedua dari makan. Oke, okay, last next di sini adalah kata kete, ketarangan. Contoh kedua di sini saya memberikan we went jahian party yesterday. Di sini went ini adalah kata kerja bentuk kedua dari go go when gone. Paham kan teman-teman? Sekarang saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai kalimat verbal dari pola kalimat past tense. Pola polanya pertama ada subjek ada to, to be, ada objek dan juga kita kete, keterangan di sini. To be kalau ada dua tadi, ada was dan were. Kalau were digunakan untuk subjek we, you, they. Sedangkan was digunakan untuk she, he dan it. Contoh kalimatnya we were afraid in the ghost house in in the Kamal. Nah, di sini where ini adalah menandakan bahwa kalimat itu nonverbal, harus menggunakan to be. Kalau afraid ini kan kata, bukan kata kerja ya. Ini adalah kata sifat. Kata yang menunjukkan dia ketakutan. Ini ini bukanlah sebu, sebuah kata uh, pekerjaan, tapi adalah sebuah keadaan. Nah, itu harus menggunakan where. Terus, yang contoh kedua, I was hungry and strained last month. Was di sini digunakan karena setelah kata... Kata-kata setelahnya adalah hungry. Hungry itu adalah sebuah keadaan, bukan sebuah hal yang dilakukan oleh saya. Saya merasa lapar di kereta bulan kemarin. Nah, itu dia materi mengguna, uh, mengenai uh, simple past tense yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil uh, ilmu yang telah saya bagikan. Biasanya. Kalimat pasca ini biasanya digunakan untuk uh, teks recall atau teks naratif dan juga teks-teks yang telah uh, berlalu atau sebuah cerita yang telah berlalu atau contohnya biografi dan lain-lain. Semoga teman-teman semua bisa uh, mengerti apa yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk press the bell dan jangan lupa like, comment, subscribe ke YouTube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.